Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang berada di rumah ternyata dapat memengaruhi kedatangan malaikat ke dalam rumah. Seorang muslim juga sebaiknya lebih selektif dalam memilih dekorasi rumah. Karena terdapat sejumlah benda atau hiasan yang tidak membawa keberkahan. Untuk itu, ketahui barang yang harus dihindarkan dari rumah agar malaikat mau ke rumah. 1. Bejana emas dan perak. Barang yang satu ini dapat berupa bejana, alat makan atau pajangan apapun yang berasal dari bahan emas dan perak. Barang ini berhukum haram dipajang sebagai hiasan rumah. Berikut hadisnya, sesungguhnya orang yang makan dan minum dengan bejana emas dan perak, maka akan gemercik suara api neraka dalam perutnya. Hadis riwayat Muslim. 2. Patung. Ternyata patung juga dapat membuat ketidakberkahan dalam rumah. Dalam Islam sendiri, patung memiliki hukum terlarang dipajang dalam rumah. Malaikat juga enggan masuk ke dalam rumah yang ada patungnya. Ini hadisnya, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk suatu rumah yang di dalamnya ada patung. Hadis riwayat Muslim. 3. Foto keluarga. Tentu banyak umat muslim yang menganggap hal tersebut wajar dan tidak dilarang. Namun, nyatanya dalam Islam, foto keluarga yang dipasang sebagai hiasan rumah dilarang. Ini hadisnya, orang yang paling keras azabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Gambar makhluk bernyawa. Gambar lukisan makhluk bernyawa sangat dilarang dalam Islam. Larangan lukisan bernyawa ini tidak hanya berbentuk manusia namun, hewan pun juga dilarang. Janganlah engkau biarkan gambar makhluk bernyawa kecuali engkau rusak, dan jangan biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis riwayat Muslim. 5. Boneka bayi yang menyerupai manusia. Boneka yang menyerupai manusia atau hewan juga tidak dinajurkan menjadi hiasan rumah karena membuat malaikat enggan masuk ke rumah. 6. Anjing. Ternyata, memelihara anjing juga dapat membuat malaikat menjadi enggan masuk ke rumah. Anjing dapat menghalangi malaikat yang hendak masuk ke rumah. Beberapa alasannya adalah karena air liurnya yang najis, memiliki aroma yang tidak sedap dan terdapatnya larangan syariat memelihara anjing. 7. Bau dan kotor. Terakhir, bukan soal barang, namun hal yang perlu dihindarkan dari rumah adalah keadaan kotor dan bau. Malaikat menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.